Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, hai semuanya, Kunindaham. Nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kebahagiaan keluarga kecil Rembayang dan Dinda Hau makin terlihat dengan kehadiran sang buah hati, Baby Saka. Terlihat jelas bagaimana rasa sayangnya Dinda Hau dan Rembayang terhadap anak pertamanya ini. Lebih-lebih lagi, seorang ayah Rembayang terlihat jelas bagaimana cintanya pada sang buah hati. Lengket tak ingin terpisahkan. Bahkan ketika ia harus meninggalkan sang bayi karena harus potong rambut sebentar saja, ia pun sudah merasa sangat terindu. Eits, tapi sebelum nonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya ya. Karena kabar seputar Dinda Hau dan Rembayang akan selalu ada di sini. Like ya. Rembayang, ayah yang sangat sayang dengan buah hatinya. Selain romantis dengan sang pasangan Dinda Hau, Rembayang ternyata juga ayah yang sangat penyayang. Hal ini juga terlihat dari aktivitas sehari-hari Rembayang saat merawat buah hatinya, Baby Saka. Tentu saja masih ingat momen-momen Rembayang lembur jagain Baby Saka sampai mata Rembayang terlihat seperti panda. Selain itu, tak hanya saat Baby Saka dalam kandungan saja, tapi ketika sudah dilahirkan, Rembayang juga selalu menyempatkan diri menggendong sang bayi dan menyanyikan lagu solawat. Kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Semoga Baby Saka selalu sehat dan keluarga kecil Rembayang dan Dinda Hau senantiasa diberikan kebahagiaan.